Halo guys, berikut ini cara setting keyboard agar huruf awal otomatis kecil di Oppo. Misal kalian lagi mengetik di aplikasi WhatsApp atau sebagainya. Nah, pasti diawali huruf kapital seperti ini. Untuk mengubah diawali huruf kecil itu cukup mudah. Kalian pilih icon setting di keyboard. Nanti akan masuk di pengaturan keyboard. Atau bisa juga melalui tanda koma. Kalian tahan di tanda koma. Kemudian geser ke icon setting. Masih sama masuk di pengaturan. Lanjut kalian pilih koreksi teks. Scroll sedikit. Di menu kapitalisasi otomatis, silakan kalian matikan. Ketika kalian mengetik, pasti diawali huruf kecil terlebih dahulu. Sedangkan di awal tadi ketika mengetik, diawali huruf kapital. Tapi tergantung lagi kepada kalian. Okey, sampai ketemu di video berikutnya.